SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, rekan-rekan mahasiswa dan semua jamaah Masjid Darul Hijrah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah tentang sunanus salah al-fi'liyah, sunnah-sunnah salat yang berupa fi'il, berupa perbuatan, gerakan atau posisi, dan disebut juga oleh para ulama dengan istilah al-hay'at. Al-hay'at, yaitu posisi-posisi. Telah dijelaskan bahwasannya sholat itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama yaitu rukun-rukunnya. Bagian kedua adalah wajib-wajibnya. Yang ketiga adalah sunnah-sunnahnya. Perbedaannya adalah kalau rukun-rukun sholat tidak boleh meninggalkannya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ataukah karena lupa. Sudah kita jelaskan perinciannya. Adapun wajib-wajib sholat tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, dan apabila karena lupa maka wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah sholat, maka ini tidak mempengaruhi dengan keabsahan sholat. Artinya, meskipun ditinggalkan dengan sengaja, sholat tersebut tetap sah. Namun, tidak sejogjanya kemudian seorang yang sholat, dan sholat merupakan ibadah, dan dia beribadahnya kepada Allah yang Maha Sempurna, kemudian meninggalkannya. Karena ketika kita beribadah kepada Allah, kita harus mendatangkan suatu ibadah yang sempurna semampu kita. Maka semampu kita hadirkan sunnah-sunnah tersebut. Sunnah qawliyah sudah kita bahas kemarin ya, sudah betul. Sudah belum? Sudah belum? Belum, yang terakhir apa? Sutra. Ana yang bingung lebih. Afan. Kalau begitu kita bahas dulu sunnah qawliyah. Kalau cukup waktunya kita lanjutkan pada sunnah-sunnah fi'liyah bi'idzillahi ta'ala. Tayyib. Sunnah-sunnah qawliyah. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Azim Badawi mengatakan, fa'ammal qawliyah fahiyya. Adapun sunnah-sunnah qawliyah yang berupa bacaan-bacaan atau zikir-zikir atau doa-doa. Yang pertama adalah doaul istiftah. Doa istiftah atau doaul iftitah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak atau doa istiftah yang beliau baca itu beragam, banyak. Banyak sekali. Di antaranya wajjahtu wajhiya atau kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Atau yang ini beliau mengatakan yang paling afdal, wa afdaluhuma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu an,
bacaan atau doa istiftah atau dikenal juga dengan doa al-iftitah. Sama saja, mau kita bilang doa al-istiftah atau doa al-iftitah, sama. Yang paling afdal adalah redaksi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah idza kabbar fi shalah sakata hunainatan qabla al-qira'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai takbir dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Setelah selesai takbiratul ihram, sakata hunainah. Beliau diam beberapa saat. Beliau diam sejenak, enggak lama. Qabla al-qira'ah, sebelum membaca, yaitu sebelum membaca Al-Fatihah. Qultu, kata sahabat Abu Hurairah, maka aku bertanya, "Ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Ara'aita suqutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul?" Wahai Rasulullah, ayah ibuku sebagai tebusan. Ya. Apa, kenapa engkau diam antara takbir dan membaca Al-Fatihah? Apa yang engkau baca? Penasaran Abu Hurairah. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diam itu sebelum membaca Al-Fatihah? Qala aqulu, Rasulullah bersabda, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bisalji wal ma'i wal baradi. Hadis ini lihat di catatan kaki, muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih, riwayat al-Imam Bukhari dalam sahihnya dan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, di sini beliau mengatakan redaksi ini adalah yang paling afdal. Jadi maksudnya yang paling afdal bukan berarti lafaz-lafaz yang lain itu salah, tidak. Artinya selama lafaz-lafaz yang lain juga bersumber dari hadis yang sahih, maka boleh dipakai. Maka boleh digunakan. Nah, kalau kita memang hafal semuanya, hafal lebih dari satu, maka afdolnya adalah sesekali atau yang paling sering baca yang ini, tapi sesekali baca yang berikut, yang kedua, atau kalau kita hafal yang ketiga kita baca. Begitu cara mengamalkan sunnah. Jadi selama itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih, maka kita mengamalkannya. Itu yang paling tepat dalam mengikuti sunnah. Tayib, itu yang pertama. Yang kedua, al-isti'adah. Sunnah qauliyah yang kedua adalah al-isti'adah. Berlindung kepada Allah, yaitu setelah doa al-istiftah sebelum baca Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, di sini penulis kitab memasukkan al-isti'adah termasuk sunnah, ya. Termasuk sunnah. Namun sebagian ulama mengatakan memang sunnah, tapi hukumnya wajib. Bingung ya? Maksudnya wajib di sini bukan wajib kaitan sama sholat, bukan masuk wajib sholat. Namun wajib dalam artian, dalam kategori, karena dia membaca Al-Quran. Sebab ayat ini mengandung perintah bahwasanya barang siapa yang mau membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah. Dan ini perintah, berlindunglah, karena ini perintah. Dan perintah menunjukkan wajib. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan at-ta'awud itu pada rokaat pertama hukumnya wajib. Pada rokaat pertama. Dan sunnah pada rokaat-rokaat berikutnya. Sebab apa? Sebab di rakaat pertama dia mau baca Al-Quran. Itu awal kali dia membaca surat Al-Fatihah. Dan ayat ini menunjukkan perintah kalau mau baca Al-Quran adalah bertawud. Dan perintah menunjukkan wajib. Adapun rakaat yang kedua, yang ketiga, kan sudah diawali dengan al-isti'adah pada rakaat pertama. Jadi sebagian ulama membedakan. Isti'adah pada rakaat pertama itu wajib. Dan al-isti'adah pada rakaat yang lain hukumnya sunnah. Wa an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkan berta'awud, annahu kana idza qama ila shalah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk menunaikan salat, istiftah, beliau membaca istiftah, doa istiftah. Summa yaqul, setelah doa istiftah beliau membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Ini redaksi atau lafaz paling sempurna dalam berta'awud. Boleh juga dengan ta'awud yang paling familiar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. Atau yang lain yang lebih sempurna daripada yang pertama, yaitu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dan yang paling sempurna adalah lafaz yang ini. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ini yang paling sempurna. Yang ketiga at-ta'min, membaca amin. Termasuk sunnah adalah membaca amin, yaitu setelah membaca surat Al-Fatihah. An Wa'il bin Hujrin qol, dari sahabat Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, kana Rasulullah idza qara'a waladdallin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai membaca surat Al-Fatihah yaitu waladdallin, beliau membaca amin. Wa rafa'a biha sawtahu, beliau mengeraskan suaranya. Dalam kalimat yang lain, beliau memanjangkan dan mengeraskan suaranya. Amin. Keras. Amin. Begitu. Nah. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ammana al-imamu fa'aminu, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini hadis berkaitan dengan disunahkannya amin dan fadilahnya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka bacalah amin oleh makmum. Sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertama, di sini menunjukkan bahwasanya malaikat juga membaca amin. Ya, membaca amin. Yang kedua, menunjukkan fadilah dari membaca amin bagi siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat. Pertanyaannya, kapan aminnya malaikat itu? Jawabannya adalah aminnya malaikat bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Oleh karena itu, imam disyariatkan juga mengeraskan bacaan amin. Nah, yang keempat, al-qira'atu ba'dal fatihah. Di antara sunnah qauliyah yang berupa bacaan adalah membaca Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, termasuk sunnah. Adapun Al-Fatihah sendiri masuk apa? Rukun. Al-Fatihah sendiri masuk rukun salat. Adapun ayat atau Al-Quran, bacaan Quran setelah Al-Fatihah itu masuk sunnah. Artinya bila ditinggalkan tidak merusak sholat. Mana yang menunjukkan bacaan tersebut adalah sunnah dan kapan saja, bagaimana sifat sunnahnya? An Abi Qatadah qol, dari sahabat Abu Qatadah berkata, kana an-nabiyyu yaqra'u fi ar-rak'atainil ulayaini min salati adh-dhuhri bi fatihatil kitab wa suratain. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca pada dua rakaat pertama di sholat duhur, yaitu surat Al-Fatihah dan dua surat. Maksudnya dua rakaat pertama adalah
rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi sholat duhur dibagi dua, dua rakaat pertama dan dua rakaat terakhir. Maksudnya dua rakaat pertama satu dan dua, dua rakaat terakhir tiga dan empat. Jadi maksudnya di sini Rasulullah SAW pada sholat duhur di rakaat satu dan dua membaca al-fatihah dan surat, baca al-fatihah dan surat. Artinya dan ayat yang lain dari Al-Quran setelah al-fatihah. Yutawilu fil ula wa yukosir fi saniyah. Panjang di rakaat pertama, pendek di rakaat kedua. Memang sunnahnya itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa yusmi'ul ayah ahyanan, dan memperdengarkan ayat sesekali. Jadi di antara sunnah untuk imam yaitu memperdengarkan bacaannya sesekali. Maksudnya sekali tapi bukan semuanya. Potongan dari ayat diperdengarkan. Termasuk al-fatihahnya kadang-kadang. Apabila termasuk utama apabila tujuannya adalah mengajarkan. Mengajarkan, memberitahu. Ini contoh misalkan. Saya sendiri ini kadang-kadang kalau pas di desa pulang ke kampung itu tahu sendiri kan. Di kampung mungkin sebagian dari kita itu kalau sholat cepat. Ya kan? Cepat. Subhanallah, subhanallah. Amin. Iya kan? Pas saya jadi imam ya udah saya pelan-pelan aja. Kadang-kadang pas Malik Yomiddin saya keraskan. Malik Yomiddin. Ya. Sambil berkata, kadang-kadang sambil berkata di hati kan. Saya yakin itu orang-orang di belakang sudah waladolin amin tuh. Saya masih Malik Yomiddin. Kan sia-sia dia cepat-cepat kan percuma. Biar dia tahu bahwasanya imamnya itu pelan. Ngapain saya cepat-cepat? Insyaallah amin kita baru Malik Yomiddin sana sudah waladolin amin. Ngapain cepat-cepat imamnya nyantai? Maksudnya ini malah disyariatkan, dianjurkan. Bahkan para sahabat pun itu banyak mengetahui bacaan-bacaan dan sholat itu dari situ. Rasulullah sengaja mengeraskannya biar didengar dan dihafal. Makanya sering kita temui di sini sahabat mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW membaca begini. Rasulullah saat berdiri membaca ini. Ya kan? Saat berdiri, saat sujud, saat rukuk. Dari mana beliau, para sahabat tahu? Para sahabat tahu karena Rasulullah mengeraskan bacaannya sesekali untuk mengajarkan, untuk memberitahu. Atau pada bacaan surat kita baca misalkan wadduha itu kan, ngapain cepat-cepat ya kan, yang makmum tadinya mungkin baca yang ambil yang pendek kali al-ikhlas, jadinya ditambah nanti dari al-falak ditambah an-nas daripada diem kan gitu kan, boleh yang seperti itu. Makanya di sini itu sunnah. Wa yusmiul ayata ahyanan, dan Rasulullah SAW kadang-kadang beliau memperdengarkan ya, mengeraskan bacaan ayatnya hingga terdengar oleh makmum. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitabi wa suratain. Begitu juga pada salat asar. Beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat. Ini pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa kana yutawwilu fi rakaatil ula min salati subhi wa yuqassir fi tsaniyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama dari salat subuh memanjangkannya dan pada rakaat kedua memendekkannya. Jadi ini sunahnya. Beliau menceritakan di sini bahwasanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua, pada salat zuhur dan pada salat asar, Rasulullah membaca Al-Fatihah dan juga surat. Intinya pada surat. Ini sunnah. Ini sunnah. Jadi oleh karena itu para ulama menjelaskan sunnahnya membaca surat setelah Al-Fatihah itu adalah pada rakaat pertama dan kedua di salat zuhur, salat asar dan salat isya serta salat subuh semuanya. Ini sunnahnya. Namun di antara sunnah juga sesekali membaca surat itu adalah pada semua rakaat. Pada semua rakaat sesekali tadi. Tapi umumnya yang disunahkan itu secara umum adalah tadi membaca setelah Al-Fatihah itu pada rakaat pertama dan kedua zuhur, asar, isya. Dan semua rakaat satu dan dua pada salat subuh. Artinya apa? Di rakaat ketiga salat maghrib tidak. Di rakaat ketiga dan keempat pada salat zuhur, asar dan isya tidak membaca.
Ini umumnya. Ini sunnahnya. Namun termasuk sunnah sesekali itu membaca setelah Al-Fatihah pada semua rakaat. Pada semua rakaat. Duhur 1-4. Asar 1-4. Begitu. Berikut ini dalilnya. Perhatikan. Wa tusannul qira'atu fil ukhrayaini ahyanan. Dan membaca setelah Al-Fatihah itu juga disunnahkan pada dua rakaat terakhir. 3 dan 4. Ahyanan, sesekali. Sesekali, jarang-jarang. Li hadisi Abi Sa'idin. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Anna an-nabiyya kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi ar-rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Anna an-nabiyya bawasai Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra', beliau membaca fi salati adh-dhuhri, pada salat zuhur, fi rak'atayn al-ulayayn, pada dua rakaat yang pertama, 1 dan 2. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat, qadra 30 ayah. Ya, kurang lebih 30 ayat. Rakaat pertama 30 ayat, rakaat kedua 30 ayat. Wa fil ukhrayaini, dan pada dua rakaat terakhir 3 dan 4 maksudnya. Qadra 15 ayat. Kurang lebih sekitar 15 ayat, separuhnya. Separuhnya. Aw qala nisfa dzalik. Dan atau awqala, atau beliau mengatakan, itu redaksi yang lain, separuh dari dua rakaat yang pertama. Wa fil asri fi rakaatain ulayani fi kulli raqatin qadra qiraati 15 ayat. Sama begitu juga pada salat asar, yaitu pada rakaat, dua rakaat pertama di setiap rakaat adalah sekitar 15 ayat, dan pada dua rakaat terakhir adalah sekitar separuh daripada 15 ayat. Jadi ini dalil bahwasanya sesekali juga disunnahkan membaca setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir, 3 dan 4, di sholat apa namanya, zuhur, asar, isya, termasuk rakaat ketiga di sholat maghrib juga membaca, tapi sifatnya apa, sesekali. 6. Wasunnatu dalam bacaan, ya jahar bil qiraati fi salati subhi. Dan sunnah yaitu mengeraskan bacaan pada salat subuh, rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa fil ulayaini minal maghrib wal isya. Dan pada rakaat pertama dan kedua di salat isya, seperti sudah masyhur di antara kita. Wa an yusirra biha fi dhuhri wal asr. Dan membacanya dengan sir pada salat zuhur dan asar, semua rakaatnya 1-4. Wa salisati minal maghrib, sebagaimana membaca dengan sir pada rakaat ketiga di salat maghrib. Wal ukhrayaini minal isya, dan dua rakaat yang lain yaitu 3 dan 4 pada salat isya juga membaca dengan sir. Dan ini sudah masyhur, sudah kita ketahui bersama. Thayyib. Yang kelima, di antara sunnah qauliyah tasbih fi ruku'i was sujud. Membaca tasbih dalam ruku' dan dalam sujud. Ya, ruku' itu cuma apa namanya? Ruku' itu sendiri adalah rukun. Dengan tuma'ninah juga rukun. Begitu juga sujud. Tapi bacaannya tasbih yang dibaca pada ruku' dan pada sujud itu sunnah. An Hudzaifah qol, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Hudzaifah berkata, saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana yaqul fi ruku'ihi. Beliau dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azim. Kata sahabat Hudzaifah apa? Rasulullah ketika rukuk membaca. Berarti sahabat Hudzaifah mendengar enggak? Mendengar. Rasulullah mengeraskan bacaannya karena tujuannya di antaranya ini ta'lim, mengajar. Yaitu Rasulullah membaca subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dan masih banyak lagi redaksi-redaksi yang lain, semua itu adalah sunnah. Semua itu adalah sunnah. Bisa juga baca apa? Subhana, enggak lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Gimana? Bingung, Res.
Beda emang. Baru kalau sudah sujud ingat gitu kan. Kalau enggak sujud lupa. Ya, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rifat ya, ini yang riwayat yang lain, sifat yang lain. Subhanakallahumma subhanakallah rabb subhanakallahumma rabbana wa bihamdika gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ada rabbana ya, tanpa rabbana sama, boleh semuanya. Silakan kalau mau bacaan yang banyak kembali ke kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin. Silakan. Di situ redaksinya Masya Allah banyak sekali. Di sini cuma diambil yang nyaman juga al-wajiz ya, al-wajiz. Atau yang lain subuhu kudusu rabbina rabbul malaikatu warruh itu ya, dan lain sebagainya. Atau di sini subhan rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan banyak lagi redaksi yang lain. Selama itu berdasarkan dalil yang sahih, maka sunnah bagi kita menghafalnya kemudian mengamalkannya. Wa an Uqbah ibni Amir qala kana Rasulullah idza raka' qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dari sahabat Uqbah ibni Amir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila rukuk beliau membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan, sebanyak 3 kali. Dan 3 kali bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Bahkan Rasulullah mengatakan fa amma ar-ruku fa'adzimullah. Adapun ruku maka agungkanlah Allah. Jadi agungkanlah sebanyak-banyaknya. Silakan baca diulang-ulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui bahwasanya beliau itu rukuknya sama lamanya dengan berdirinya. Sama lamanya dengan berdirinya atau mirip atau kurang lebih ya, hampir mirip lamanya. Dan beliau pernah berdiri sholat membaca surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Berarti rukuknya pun demikian lama. Apa yang dibaca? Subhanallah, diulang-ulang. Tayyib. Yang keenam, di antara sunnah qauliyah az-ziyadah fil i'tidal minar ruku' ala qauli rabbana walakal ham bi ihda hadhihi ziyadat. Di antara sunnah yaitu tambahan dalam i'tidal setelah bacaan Rabbana walakal ham dengan beberapa redaksi atau zikir berikut ini. Adapun Rabbana walakal hamdu sendiri itu bagian apa? Bagian dari apa? Wajib. Bagian dari wajibatu sholah. Yang sunnah itu adalah tambahannya. Tambahannya itu sunnah. Tambahannya apa saja? Di antaranya berikut ini. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyita min syaim ba'du. Sampai sini. Faida sya'akta sara ala hadis ziyadah. Kalau dia mau, dia mencukupi dengan tambahan ini saja. Itu sudah cukup. Wa insya'ata maha. Boleh ditambah lagi lebih sempurna. Setelah tambahan ini, ditambah dengan berikut ini. Ahlas sana'i wal majd. Ahakku maqalal abd. Wa kulluna laka abd. La mani alima a'tait. Wa la mu'ti alima mana'ta. Wa la yanfa'u dal jadi minkal jada. Semua ini sifatnya isinya adalah pujian kepada Allah. Sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk jawaban dari ucapan kita ketika berdiri dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah pasti akan mendengar siapa saja yang muji, yang memujinya. Maka setelah itu langsung kita menjawab seruan itu. Rabbana walakal ham. Ya Allah, bagimu semua bentuk puji. Hanya bagimu semua bentuk pujian. Ya, ini yang wajib. Kemudian lebih sempurna lagi kalau kita tambahkan dengan lafad-lafad yang sunnah ini. Sifatnya pujian kepada Allah Ta'ala. 6. Rabbana walakal hamd. Ini lanjutannya. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wirda. Ini lafad lain ya. Termasuk sunnah. Yaitu tambahan berikut ini. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dalam yang lafaz yang lain yang saya temui fihi Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Silakan dihafal
ya, kalau sudah hafal diamalkan, diamalkan. Sunnah yang ketujuh, addu'a'u bainas sajdatain, doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. An Udzaifah anna nabiyya kana yaqul bainas sajdatain, duduk di antara sujud itu rukun. Bacaan yang dibaca hukumnya sunnah. Di antara bacaan tersebut, Rabbighfirli Rabbighfirli. Bacanya Rabbighfirli Rabbighfirli minimal dua kali. Dan maksimal tidak terbatas. Baca sebanyak-banyaknya. Di sini kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Abbasin anna an-nabiyya kana yaqul bainas sajdatain. Dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya beliau antara dua sujud ketika duduk, antara dua sujud beliau membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, ini sudah kita hafal. Yang ke-8. As-salatu 'ala an-nabi ba'da at-tashahhudil awwal li fi'lihi dzalik. Di antara sunnah adalah membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud pertama. Sebab tasyahud atau solawat di tasyahud yang terakhir maksud apa? Maksud apa, ikhwah? Rukun. Solawat kepada Nabi pada tasyahud akhir adalah rukun. Adapun solawat di tasyahud pertama adalah sunnah. Artinya seandainya kita tidak membacanya, tidak merusak solat. Tetapi afdal kita membaca karena termasuk sunnah. An Aisyata qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna na'uddu li Rasulillah siwakahu wa tahurahu. Kami dahulu, yaitu para sahabah, na'uddu li Rasulillah siwakahu wa tahurahu. Na'uddu ini menghitung, maksudnya memperhatikan. Dan sahabat adalah orang-orang yang paling perhatian terhadap sunnah Nabi. Kami memperhatikan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersiwak, bagaimana beliau bersuci. Fa yab'atsuhu fi ma syaa'a yab'atsuhu min al-lail. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan beliau, yaitu membangunkan beliau di tengah malam. Di tengah malam. Fa yatasawwaq wa yatawaddha. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak, kemudian berwudu. Summa yusalli tis'a raka'atin la yajlis fihinna illa 'inda saminah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 9 rakaat. Ini di antara sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat sebanyak 9 rakaat, tidak duduk pada 9 rakaat tersebut kecuali pada rakaat ke-8. Fayada'u rabbahu wa yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdoa kepada Allah, lalu bersolawat kepada nabinya di saat duduk di rakaat ke-8 tadi. Summa yanhadu wa la yusallim. Lalu beliau bangkit dan tidak salam pada rakaat ke-8 tersebut, tapi melanjutkan pada rakaat ke-9. Summa yusalli tasya. Lalu beliau salat di rakaat ke-9. Setelah itu fayaq'ud. Lalu beliau duduk. Summa yahmadu rabbahu wa yusalli ala nabihi wa yada'u. Kemudian memuji Allah, muji Tuhannya, itu baca tasyahud, kemudian solawat kepada nabinya, lalu berdoa. Doa yang panjang. Karena memang waktu itu tempat tersebut adalah tempat-tempat yang dikabulkan doa. Summa yusallim. Kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam menutup salatnya. Nah, pada lafaz sebelumnya, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwasanya pertama ini adalah di antara sifat salat malam Rasulullah SAW. Boleh kita lanjutkan. Jadi langsung 9 rakaat. Ya. 9 rakaat langsung. Enggak 2 enggak. Tapi 9 rakaat langsung. Bagaimana caranya? Di dalam 9 ini tidak ada duduk. Tidak ada duduk tasyahud kecuali pada tasyahud pada rakaat ke-8. Dan pada rakaat ke-8-nya adalah tasyahud awal. Disebutkan tadi. Dan pada tasyahud awal ini sebagaimana kata Aisyah tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam, coba lihat di sini lagi, yad'u rabbahu wa yusalli ala nabiyhi. Berdoa kepada Allah dan bersolawat kepada nabinya. Menunjukkan apa?
sholawat kepada Nabi SAW pada tasyahud yang pertama adalah sunnah. Kenapa sunnah enggak wajib? Karena pada lafad-lafad yang lain tidak disebutkan tasyahud apa sholawat pada tasyahud pertama. Ya, ini menunjukkan sunnah. Kenapa? Sebab kalau dikatakan wajib, Rasulullah tidak akan meninggalkannya. Nah, ketika Rasulullah pernah meninggalkannya, menunjukkan perbuatan ini bukan wajib, tetapi sunnah. Nah, yang ke-9 di antara sunnah, addu'a'u ba'da tasyahud awal wa tsani sawa. Berdoa setelah selesai tasyahud pertama dan juga tasyahud yang terakhir, keduanya sama. Mungkin kita sudah tahu ya tentang sunnahnya memperbanyak doa setelah tasyahud yang terakhir sebelum salam. Nah, tapi perlu diketahui ternyata di antara tempat untuk berdoa adalah setelah tasyahud awal, sebelum bangkit untuk tasyahud berikutnya. Ini berikut dalilnya. Amma ba'dal awal. Adapun dalil menunjukkan sunnahnya berdoa setelah tasyahud awal. An ibni Mas'ud qol inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud berkata, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini," apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat. Maksudnya duduk apa nih? Tasyahud, duduk setiap dua rakaat. Lihat salat zuhur, lihat salat asar. Duduk setiap dua rakaat setelah setiap dua rakaat itu namanya duduk tasyahud. Faqulu, maka di duduk tersebut bacalah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa liyatakhayyar ahadukum minad du'ai a'jabahu falyad'u bihi rabbahu. Kemudian setelah itu, setelah membaca tasahud tersebut, pilihlah oleh kalian doa yang terbaik. Kemudian berdoalah kepada Rabb-nya. Perhatikan. Ini dari mana ya? Mana yang menunjukkan kalau tahiyat ini tahiyat yang pertama? Baik, jawabannya adalah karena Rasulullah berhenti pada apa? Pada apa? Pada tasyahud dan tidak salawat. Perhatikan sampai di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berhenti, kemudian Rasulullah bilang, kemudian pilihlah oleh kalian doa terbaik. Berdoalah. Ini yang menunjukkan bahwasanya tasyahud ini tasyahud awal. Sebab kalau seandainya ini adalah tasyahud akhir, pasti Rasulullah menyebutkan sholawat dulu. Karena sholawat termasuk rukun. Nah. Kemudian berikutnya, wa amma ba'da tsani, adapun dalil yang menunjukkan sunnahnya memperbanyak doa setelah tasyahud yang kedua sebelum salam. Nah, ini masyhur sudah. Fa an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraga ahadukum min at-tasyahudil akhir." Jelas ini. Apabila di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, "falyata'awwad billahi min arba'," maka berlindunglah kepada Allah dari empat perkara. "Min adabi jahannam," dari azab jahannam, "wa min adabil qabr," dari azab kubur, "wa min fitnatil mahya wal mamat," dan berlindung dari fitnah hidupan dan fitnah kematian. Disebutkan fitnah tentang fitnah kematian itu, yang terbalik mengatakan, dan ini termasuk godaan yang paling berat, di mana seorang ketika sakaratul maut ya menghadapi hayatnya, itu syaitan datang ya, di situ syaitan datang. Kemudian mengujinya. Dia mengatakan, "Cukup sudah," katanya. Syaitan mengatakan, "Kamu sudah selamat, kamu sudah selamat. Ajalmu sudah tiba, kamu sudah selamat." Begitu godaannya. Biar orang ini lalai. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguatkan hati orang-orang yang beriman sehingga tidak terpengaruh. Jadi ujian bagi seorang hamba itu, teman-teman, itu sampai dia mau mati ini masih diuji.
setan tidak berhenti sampai orang-orang sampai sakaratul maut pun ini setan sudah masih tetap menggodanya. Ini orang kalau mati kan dia bisa ngelihat. Orang kalau sudah mendekati ajal, dia melihat kematiannya akan datang, sudah kelihatan. Nah, ketika itu setan membisikkan, sudah selesai, ya, kamu sudah selamat. Ini orang-orang soleh, ini orang soleh yang dalam kehidupan penuh dengan kesolehan, kemudian dibisikkan oleh setan, kamu sudah selamat, kamu sudah selamat, kamu sudah selamat. Sehingga orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, dia langsung muncul apa? Ujub. Muncul kesombongan, merasa sudah selamat, aman dari makar Allah, aman dari siksa Allah. Nah, ini adalah dosa yang besar. Berapa banyak amalan atau kebaikan terhapus karena ujub. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya, menguatkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh sebagaimana kehidupannya. Jadi seorang itu, oleh karena itu para ulama sering bilang, seorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang dalam kehidupannya dalam keadaan tauhid, maka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika masih hidup dia di atas tauhid, maka ketika mau mati sampai setelah mati dikokokkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid. 6, saya lanjutkan. Wa min syarril masih dajjal. Yang keempat adalah berlindung dari buruknya, yaitu al-masih ad-dajjal, orang yang buta sebelah, yaitu yang bernama ad-dajjal. Taib, dan doa-doa yang lain setelah itu. Kemudian yang ke-10, atas lima tusaniyah, di antara sunnah yang bentuk bacaan adalah bacaan salam yang kedua, assalamualaikum yang kedua. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusallim taslimataini. Mana yang menunjukkan bagaimana pendalilan, apa dalilnya dan bagaimana cara berdalilnya? Kata beliau di sini, karena Nabi SAW itu biasanya kalau salam, beliau salamnya dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dua kali. Kama ja'a an ibni Mas'ud, anna nabiyya kana yusallim an yaminihi wa an yasarihi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salam ke kanan dan salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Hatta yura bayadhu haddih, sampai kelihatan putihnya pipi beliau. Menunjukkan beliau kalau salam ke kanan dan kiri itu menghadap ke kanan dan kiri dengan wajahnya. Ya. Kemari kanan sehingga kelihatan sama makmum di belakangnya pipinya. Nah, biar sebagian orang pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perlu dibawa ke dokter. Sakit nih. Pijat orang ini. Nah, perhatikan. Ini secara umum. Biasanya Rasulullah ke kanan dan ke kiri. Salam ke kanan, salam ke kiri. Dua kali. Warubbama iktasara ala taslimatin wahidah. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya ke kiri itu sunnah. Apa itu? Bahwasanya kadang-kadang beliau hanya mencukupkan dengan satu kali salam, yaitu yang pertama saja. Sebagaimana riwayat dari Aisyah, anna nabiyya kana yusallim fis salati taslimatan wahidah tilqa wajhi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, membaca salam dalam salatnya, yaitu sebanyak satu kali. Yamilu ila syakil aimani syai'an. Beliau mengarahkan wajahnya ke kanan sedikit. Jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah pernah salam hanya sekali saja ke kanan. Dan ini yang menunjukkan sunnah. Sebab kalau salam yang kedua itu wajib, maka Rasulullah tidak akan pernah meninggalkannya. Ketika Rasulullah pernah meninggalkan salam yang ke kiri, menunjukkan salam yang kiri itu bukan wajib tapi sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada ya, alhamdulillah. Mau. Baik. Jadi seperti dalam ruku dan dalam sujud, itu kan sebagaimana diketahui
bacaan atau zikir atau tasbih untuk ruku dan sujud itu kan beragam banyak. Bolehkah kita gabung yang kita hafal? Jawabannya khilafus sunnah itu ya, menyelisih sunnah. Sunnahnya bagaimana sunnahnya? Sunnahnya dihafal semuanya semampu kita. Tapi ketika mempraktekannya adalah kita praktekkan, kita baca sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sesekali yang A, dalam kesempatan lagi yang kedua, kesempatan yang ketiga, dengan redaksi yang ketiga, sesuai yang kita hafal. Nah, itu demikian yang afdol dalam mengamalkan hal-hal yang demikian. Itu banyak ya, seperti doa istiftah, ketika ruku, ketika sujud, dan yang lainnya. Allah Ta'ala al-Misra. Nah, yang lain. Betul. Salawat Allah kepada Nabi, umat kepada Nabi dan malaikat. Doa itu doa. Itu doa. Nah, doa kebaikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa. Enggak. Oh iya. Qara'ta kan fi'il madhi. Baik. Nah, itu bukan fi'il madhi kalau didahului dengan idza ini harfu syarat. Ya, harfu syarat. Fi'il madhi kalau didahului harfu syarat itu yufidul istiqbal. Bermakna mustaqbal nantinya. Jadi seperti itu. Jadi meskipun lafadznya itu fi'il madhi, tapi kalau didahului idza yang merupakan harf adatu syarti, maka maknanya adalah lil mustaqbal. Seperti kita ketahui fi'il sebagaimana fi'il mudhari kalau didahului lam itu maknanya apa? Al-madi, ya dulu al-yufidu zaman madi. Lam akul, maksudnya saya ahal akal tak jawabannya? Lam akul, bukan la akul. Kau la akul sekarang, tapi lam akul. Apakah tadi kamu sudah makan? Jawabannya lam akul, saya tadi tidak makan. Sama dengan ma akal tuh, faham tak? Barakallahu fiik. Betul. Kif? Terus ada yang datang jadikan yang maksudnya itu makin maksudnya apakah dia atau istri maksudnya tayyib dia sholat sunnah kemudian dijadikan imam gini ada seorang yang sholat sunnah ya seorang sunnah nih sunnah badiyah kemudian ada masbuk. Bukan masbuk nih ya, terlambat sejauh-jauhnya ini. Oh, gini aja, kita husnudon, musafir. Salat kemudian bermakmum kepada orang salat sunnah ini. Jawabannya boleh apa enggak? Jawabannya boleh. Boleh. Nanti insya Allah ada pembahasan sendiri ketika membahas salat jamaah, bolehnya orang yang salat fardu bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Boleh, yang pertama. Kemudian apakah dia mengeraskan bacaannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tetap dia dengan asir, wabah talam. Satu lagi, nah itu yang tadi. Wah, Allah ini siapa namanya? Ya Wahyu, Warqah Wahyu. Jauh ini, Sulawesi. Wah, Akbar. Subhanalladzi sabbi ra'da bihamdi wal malaikatu min khifati. Baik. Sekarang tentang tadi menggabungkan dua doa istiftah ya kan? Sebenarnya sudah saya sebutkan secara umum tadi. Itu khilafus sunnah. Kalau saya bilang apakah membatalkan salat, jawabannya tidak sampai membatalkan. Tapi tidak afdol. Yang afdol bagaimana? Yang afdol yaitu tadi tetap kita hafal sebanyak-banyaknya semampu kita, namun kita akan mempraktekannya adalah kita praktekkan sebagaimana yang terdapat dalam sunnah tersebut. Ya udah satu-satu aja, dalam kesempatan yang lain aja, seperti itu.
Kemudian tentang meletakkan Al-Quran di lantai, itu afdolnya tidak diletakkan di lantai, kecuali benar-benar darurat, ya kan? Kecuali benar-benar darurat, karena Al-Quran itu harus dimuliakan, jangan diletakkan di lantai, ya. Berbeda halnya kalau kita taruh di tas, masuk kantor itu beda lagi. Tapi kalau mushaf, ya kan, mushaf apa adanya, kita letakkan di lantai, itu sebaiknya jangan. Nah, seandainya ada saku, taruh di saku. Seandainya tidak, maka hendaknya berusaha bagaimana agar mushaf itu tetap kita memuliakannya. Kita memuliakannya, jangan di lantai. Ya, kecuali di dalam tas. Kalau di dalam tas beda lagi, antum masukkan tas, itu sudah beda lagi. Di situ tidak ada bentuk istihza, sama sekali tidak ada Quran. Tapi kalau langsung meletakkan lantai, maka meskipun tidak ada niat istihza, maka tidak pantas, ya. Tidak pantas Al-Qur'an kemudian kita taruh di lantai. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, syadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.